Dallas Company itu nak tukar juga ke? Okey, so cikgu tahu hari ini adalah hari-hari apa? Hari yang ditunggu-tunggu untuk semua pelajar Form 3. Okey, so sekarang jangan buka buku lagi, tak ada apa dah. Okey, so first kali cikgu nak semua keluarkan IC dengan slip. Okey, bukan dekat depan sini bukan pintu sana, tapi bahagian belakang antara pintu belakang dewan dengan bilik kuliah ilmu. Faham tak? Okey. Okey, pada kala bagi calon yang menduduki peperiksaan di kelas, di pusat dekat kelas sana Okey, susun beg di laluan antara bilik mesyuarat, okey, di koridor belah sana, bukan di bahagian depan kelas masing-masing ya. 8:10 hingga 10. 10:10. 10:10. Okey, awak akan rehat. 10:20 semua pelajar dikendaki berkumpul di kantin. Okey, asal berkumpul ejaan. Bahagian ketiga, analisis ayat. Bahagian keempat, peribahasa. Soalan 5 dan 6, soalan pemahaman. Soalan ketujuh, novel. 8, ulasan. Dan 9, ya, karangan. Jadi cikgu nak awak jawab semua bahagian. Jangan tinggalkan sebarang soalan. Karangan pun buat karangan yang panjang-panjang. Jangan pendek saja. Okey? Dan bila dah habis semua soalan ataupun dah habis masa 10:10, cikgu dah tak nak awak bincang dah. Awak terus pergi rehat saja. Fikirkan untuk kertas soalan seterusnya. Okey? Jadi cikgu doakan semuanya akan mendapat keputusan yang sebenar. Terima kasih. 11 hari bulan atau 12 hari bulan nanti, silalah buat dengan betul-betul ya. Sila jawab semua soalan. Cikgu tak nak ada laporan daripada pengawas ya, ada pelajar yang tak jawab soalan ya, tidur dan sebagainya ya. Usaha kita ialah sehinggalah ke tamat masa peperiksaan itu berlangsung. Baik, kita mulakan. Allahumma ya Allah, kami mohon keampunanmu, kami mohon kerahmatanmu ya Allah, kami mohon taufik dan hidayahmu ya Allah. Allahumma ya Karim, ya Tuhan kami, keampunlah dosa kami, dosa kedua-dua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, anak-anak murid kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dan dosa semua hamba-hambamu yang lemah dan daif ini. Allahumma ya Allah, ikhlaskanlah hati anak-anak didik kami untuk mempelajari ilmu-Mu. Tetapkanlah niat di hati mereka agar apa yang mereka lakukan semata-mata kerana-Mu ya Allah, semata-mata kerana-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada-Mu, permudahkanlah kefahaman anak-anak didik kami, terangilah hati mereka agar mudah menerima segala ilmu yang diajar oleh guru-guru mereka selama ini. Allahumma ya Allah, engkau lapangkanlah dada mereka untuk menerima ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak lama lagi anak-anak kami akan menduduki peperiksaan PT3. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, bantulah anak-anak kami dalam menghadapi peperiksaan ini. Peliharalah kesihatan mereka ya Allah pada hari-hari peperiksaan nanti. Permudahkanlah mereka menjawab soalan-soalan. Jauhilah mereka daripada perasaan resah dan gelisah ketika menjawab soalan-soalan peperiksaan. Allahumma ya Karim, engkau dorongkanlah gerak hati mereka ya Allah. Engkau aturkan jari jemari mereka untuk menjawab setiap soalan seperti mana yang dikehendaki oleh skema jawapan. Allah ya Allah, kami mohon keampunan-Mu. Allahumma, berikanlah keputusan cemerlang dalam peperiksaan anak-anak kami ini. Mudah-mudahan dengan keputusan yang cemerlang ini, mereka dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Semoga ia menjadi pembuka jalan supaya mereka menjadi hamba-Mu yang soleh dan soleha. Kami mohon kepada-Mu, engkau perbaikilah akhlak anak-anak didik kami ini. Jadikan mereka pelajar yang cemerlang dan mempunyai sahsiah yang terbilang. Tanamkanlah sifat-sifat mahmudah dan buangkanlah sifat-sifat mazlumah dalam diri mereka. Allahumma ya Allah, jauhilah hati mereka daripada melakukan amalan-amalan yang membawa kepada neraka-Mu ya Allah. Tetapkanlah hati mereka untuk menunaikan solat. Janganlah engkau lalaikan mereka dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kami tidak mampu mengawasi anak-anak kami setiap waktu ya Allah. Kami serahkan anak-anak didik kami ini supaya berada di bawah penjagaan-Mu ketika mereka tidak bersama kami ya Allah.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaballahu alaikum. Sofia, mana? Taufik, PRC2. Mana ni? Dengan Nor Imer, 3 gigi. Mana? Ambil ni ya, kamu kena letak atas meja ni. Ada dah, ada dah.